Ya, selamat siang Avenger di Pabel. Siang. 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 Ini Ya, bisa. Siang. Ini biar tertib nontonnya dan nggak tawuran penonton yang di Pabel, layar zoomnya sebelah kiri ya. Yang penonton dengan disabilitas, layar zoomnya sebelah kanan. Siap. Masalahnya kalau tawuran terjadi COVID. Waduh. Jadi layarku kanan berarti non-disabilitas. Ya, tema temu inklusi keempat kita sekarang ini tentang refleksi ya. Cocok sekali dengan pergerakan teman-teman selama ini. Khususnya tunanetra ya. Apalagi yang di Wiataguna Bandung. Banyak tuh. Ya, ini refleksi pijat kan ya? Bukan ya? Kok ngerti ya? Tapi yang lucu. Ya. Jadi difabel itu kan katanya identik dengan charity atau bantuan ya. Asik. Nah, by the way teman-teman sudah dapat bantuan internet gratis dari pemerintah belum? Belum. Belum. Nah, masalahnya belum. Nanti kalau saya nggak lucu, itu berarti internet teman-teman pas down kayaknya tuh. Ya, dengan kondisi kita semua seperti ini yang difabel, banyak orang sih suka bertanya sama saya. Ya, jadi ada orang suka tanya sama saya tentang kondisi saya gitu. Mas Peteng, lebih senang penyandang cacat, difabel, atau penyandang disabilitas? Saya jawab, saya lebih senang cucu Saida. Asik! Gombal. Sedap. Awas dicubit di sebelah. Ini bukan acara OPJ, ini acara stand up comedy. Tolong tenang semua ya. Ya, jadi berkat perjuangan teman-teman semua sekarang sudah banyak sekolah inklusi ya. Di mana kita semua bisa membaur, belajar bersama tanpa dibatasi dalam pendidikan. Kalau saya dulu berbeda tuh, saya sekolahnya di sekolah luar biasa. Asik. Tapi ada enaknya ternyata sekolah di SLB. Kalau nggak masuk tuh, saya punya alasan yang masuk akal. Satu hari, guru saya nanya, Peteng, kenapa kemarin kamu nggak masuk sekolah? Ban kursi roda saya kempes, Bu. Terus guru saya nanya lagi. Kemarinnya lagi nggak masuk, kenapa? Kakak saya kecelakaan, jadi kursi roda saya dipinjam kakak, Bu. Guru saya nanya lagi. Nah, 3 hari yang lalu kenapa nggak masuk juga? Kursi roda saya ditilang polisi, Bu. Ya, ini ya. Berkat adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, tolong dikoreksi kalau salah, tentang ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Makin banyak semangat teman-teman difabel bergerak mengadvokasi haknya ya. Baik secara individu maupun berorganisasi. Udah banyak tuh organisasi penyandang disabilitas yang fokus di isu masing-masing. Yang memudahkan kita juga untuk berjuang bersama. Contohnya kalau saya boleh absen nih, seperti PPDI yang mengadvokasi kebijakan, pemerintah, terus Gerkatin yang terus mensosialisasikan Bisindonya, HWDI, dan Sabda dengan isu gender, SIGAP yang memberikan pendampingan hukum, Mitra Neta dan Pertuni dengan organ tunggal nikahannya, Perdik dengan Toto Makassarnya, dan banyak lagi. Jadi banyak ya, organisasi disabilitas itu udah semakin banyak ya. Terus berkat perjuangan 2 tahun terakhir juga sudah, apa ya, kita menghasilkan 6 peraturan pemerintah ya, teman-teman ya, yang sudah disahkan. Sudah pada baca belum? Belum. Belum semua. Belum. Jujur saya juga belum baca. Bukan apa-apa khawatirnya apa masih salah ketik. Kan repot kalau dibalikin lagi. Ya. Kita,
kita juga bangga sudah ada teman-teman di Fabel yang sudah bekerja di posisi strategis ya. Seperti Mbak Risna di anggota komite CRPD di kantor HAM di PBB. Wah, wow, subhanallah. Ada staf khusus presiden. Staf sangat inspiratif banget ya. Kantor staf presiden. Lalu ada anggota komisioner Komnas Perempuan. Ada yang juga aktif di partai, di FPI. Ada nggak ya? Belum ada ya? Ya, kita doain aja mudah-mudahan Mas Amex atau Cakfu bisa jadi komisioner FPI ya. Amin. Biar FPI jadi FPI inklusi. Amin. Nah, kita juga doain Mas Joni juga ya. Bisa lolos seleksi menjadi komisioner ombudsman katanya. Amin. Amin. Kalau saya sih yakin ya Mas Joni bisa lolos terpilih. Karena Mas Joni itu udah terbiasa dengan dengar curhat dan keluhan. Terutama dengar curhatan dan keluhan istrinya. Haus juga ya, ternyata stand up. Sekarang ngurusin di Pabel jadi tren banget ya. Gak ngurusin di Pabel itu gak keren. Yang gak di Pabel aja bela-belain ngurusin di Pabel. Ya siapa yang mau jadi di Pabel? Banyak nih. Ada promo lagi untuk jadi di Pabel dengan mudah sampai di Desember. Nih dengar ini. Tiga pendaftar pertama akan mendapatkan kursi roda listrik dari Usupro. Mati enggak tuh? Terpersaga. Ya. Di satu sisi organisasi penyandang disabilitas juga lebih semangat ya karena kegiatan OPD banyak yang biayain ya. Banyak-banyak lembaga donor sudah mulai bermunculan. Karena semakin banyak lembaga donor datang ke Indonesia, OPD yang tadinya fokus sama satu atau dua program kerja, terus terang ya kalau saya ngelihatnya sekarang semua program diambil. Satu OPD bisa punya program advokasi, aksesibilitas, tentang gender, tentang tenaga kerja, tentang pendidikan inklusi, temu inklusi, tenaga kerja inklusi, kawin inklusi, lobster inklusi. Ini OPD apa Luhut Binsar Panjaitan sih? Ampun saya. Ya, juga banyak juga sekarang NGO atau lembaga donor membuka lowongan pekerjaan ya untuk disability advisor sama disability specialist. Tapi itu anehnya lebih banyak orang yang bukan difabel yang keterimanya ya. Kenapa ya? Kenapa ya menurut teman-teman? Apa mungkin karena bukan lulusan S2, terus nggak bisa bahasa Inggris? Bisa jadi. Terus tanya modal punya teman difabel, jadi tiba-tiba dibilang disability specialist kali ya? Bisa jadi. Coba padahal kalau lowongan pekerjaannya diganti gitu bahasanya. Contohnya kayak gini nih. Dibuka lowongan pekerjaan untuk disability specialist dengan syarat lulusan pendidikan SLB, bisa berbahasa isyarat Indonesia, kebal dengan stigma dan stereotype, ya, bisa berjalan, mahir menyetir kursi roda elektrik, dan kuat tengkurap seharian. Wah, pasti termasuk saya terdapat tuh, terima. Aku daftar. Keren. Waduh, COVID nih batuk. Aduh, batuk semua tuh. Ya. Ini selain 2 tahun terakhir ini juga saya juga mau ceritain sedikit dulu zamannya satu zaman dulu medis itu masih sangat mempengaruhi kehidupan di Pabel ya.
Jadi segala keputusan itu ada di tangan medis. Jadi dulu terapis saya itu pernah bilang ke saya, peteng, kalau kaki kamu nggak bisa lurus dan digerakkan, kamu nanti nggak bisa berdiri dan berjalan. Juga jadi merepotkan orang. Nggak tahu tuh terapis. Nggak tahu aja tuh terapis ya. Saya udah bisa stand up komedi sekarang. Terima kasih teman-teman. Mari kita berefleksi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.